بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Kitab penawar bagi hati muka surat 91 bagi yang ke-12 daripada atas. Bagi yang ke-12 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan kita kasih akan Allah Subhanahu wa ta'ala kerana segala keelokan yang pada alam ini, segala keelokan pada alam ini, semuanya, semua segala keelokan tu daripada bekas, kesan, asar kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan adalah kudrahnya itu, dan adalah kudrahnya itu kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala, setengah daripada segala makna keelokannya, keelokan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kebesarannya, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita kasih akan Allah kerana segala keelokan yang pada alam ini, yang ada pada alam ini, semuanya daripada bekas, kesan, asar kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana segala keelokan yang pada alam ini, semuanya daripada bekas kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana segala keelokan inilah sebab yang kedua yang bawa kita kepada kasih akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat mahmudah yang ke-8, kasih akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih akan Allah ni sifat kepujian. Kekuatan kasih akan Allah ni bergantung kepada kekuatan iman masing-masing. Kalau iman tu kuat, kasih akan Allah pun kuat. Kalau iman tu lemah, maka kasih akan Allah pun lemah. Sebaliknya, orang yang tidak beriman benci kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman kasih akan Allah. Kalau tidak kasih akan Allah, pasti mereka tidak beriman. Tetapi kalau iman tu kuat, maka kasih pun kuat. Iman lemah, maka kasih pun lemah. Sebaliknya, orang yang tidak beriman, mereka benci kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian terdahulunya didatangkan makna kasih, mahabbah, habba yahibbu hubban wa mahabbatan, mahabbah kita sebut muhibbah, tak apalah muhibbah tu bahasa Melayu, orang-orang tak itu tukarlah betulnya. Memanglah dia ambil bahasa Arab tiru, tapi biasalah ditiru bahasa Arab pun tak akan serupa sebutan dia. Contoh mudah je, bahasa Malaysia diambil daripada perkataan orang putih, tetapi sebutan berbeza juga, bukan macam orang putih sungguh, walaupun perkataan tu diambil daripada perkataan orang putih. Ejaan pun bertukar, sebutan pun ada sedikit perbezaan. Samalah, sebutan kitanya bahasa Melayu ni diambil dari bahasa Arab, tapi mungkinlah tak tepat sebutan tu kalau ikut bahasa Arab, tak soal, sebab kita sudah menjadi bahasa Melayu. Contoh mudah ke, mahram dengan muhrim tu lah, muhrim dengan mahram tu, yang mana bahasa Malaysia ni orang yang haram kita berkahwin kita panggil muhrim. Bahasa Arab bukan sebut muhrim, bahasa Arab sebut mahram. Kalau muhrim bahasa Arab ni orang ihram. Padat ni. Tapi bahasa Melayu muhrim, kita cakap Melayu muhrim lah, tak ada salah apa-apa pun. Cuma apabila berlaku sumbang sesama mereka yang haram berkahwin, jadi sumbang mahram, tak jadi sumbang muhrim. Itu je lah, jadi pelik sikit tu bahasa Melayu kita. Muhrim orang yang haram berkahwin, tiba-tiba berlaku persetubuhan antara yang haram berkahwin ni, tidak disebut sebagai sumbang muhrim, disebut sumbang mahram. Itu kenapa jadi bertukar, tanya ahli bahasa lah. Tanya ahli bahasa, kenapa muhrim berlaku sumbang, kenapa tidak sumbang muhrim, kenapa ditukar pada sumbang mahram. Itu bahasa. Jadi sekarang ni kita sebut muhibbah. Muhibbah tu kasih sayang lah maksud kitanya. Muhibbah maksud kasih sayang, asalnya mahabbah. Jadi kasih akan Allah ni, kasih sekarang si pembicaraan kasih akan Allah. Didatangkan terdahulunya makna kasih, kemudian didatangkan juga makna benci. Kasih macam mana, benci macam mana. Kasih ni cenderung, condong, mailul qalbi dipanggil, cenderung, condong hati kepada sesuatu yang dikasihi, condong hati kepada mahbub dipanggil, condong hati, cenderung hati kepada sesuatu yang disukai, itu kasih. Kita suka akan agama yang sampai kepada kita daripada Allah, maka timbullah kasih akan Allah yang menurunkan agama kepada kita. Kasih akan yang disukainya, suka dengan ilmu, suka dengan iman yang dicampur oleh Allah, suka dengan amal soleh yang ditaufik hidayahkan oleh Allah. Itu sesuatu yang disukai. Begitulah juganya yang disukai itu duniawi, yang disukai pangkat, yang disukai harta, yang disukai, maka hati condong, cenderung kepada yang disukai tadi. Bukan kalau bukan condong semata-mata dah jadinya, dia akan naik kepada setangga laginya, kuat kasih. Dia panggil ishkun, asyik. Ishkun nanti maksud asyik, asyik dengan yang dikasihi, asyik dengan keduniaan, asyik dengan kemegahan pangkat, asyik dengan harta benda, lupa akhirat. Hati tu, itu hak kasih kepada duniawi. Kita bicara ni kasih akan Allah, tapi
Apabila datangkan makna kasih, kasih kepada Allah, kasih kepada akhirah, kasih kepada dunia, samalah maksud dia. Kasih sampai ke asyik, asyik dengan dunia, tak sedar dah, tak sedar dah dengan belajar, dengan apa, tak ada dah pada ini. Sebab apa? Sebab asyik dengan keduniaan. Hati sudah sebati dengan keduniaan. Itu makna kasih. Begitu juga dengan orang yang sempurna iman. Kasih akan Allah sampai tangga asyik. Ini kasih para-para awliya. Kasih para-para sahabah di Allahu anhum. Ini kasih apa lagi sampai ke tulang hitam. Apa lagi? Begitulah apa lagi. Kasih sampai tangga asyik. Asyik ini sampai tangga sa'ah demi sa'ah. Hati bersama dengan Tuhan yang dikasih. Itu asyik. Itu kasih yang kuat. Dunia samalah. Pergi pada benci. Benci lawan pada kasihnya. Benci ini liar hati. Berpaling hati pada sesuatu kerana sesuatu tu menyakiti. Itu benci. Kalau kata kasih akan agama, maka benci di hati akan perkara-perkara maksiat. Sebab perkara maksiat itu akan menyakiti kita dengan dihumbangkan ke dalam neraka. Maka benci liar hati daripada maksiat yang akan menyakiti. Hati liar benci kepada kejahilan. Kerana kejahilanlah yang menyebabkan kita terhumbang ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Hak tu hak kasih akan Allah, kasih akan Rasul, kasih akan agama. Orang kasih akan keduniaan, di sebaliklah pulaknya. Yang dibenci tu. Bicara bab hukum hakam contohnya, menyusahkan dia untuk keduniaan dia. Bagi dianya hukum hakam ni menyakiti dia. Menyusahkan, menyekat dia dalam dia mengejar dunia yang dikasihi, dunia dia asyik, maka dia akan benci kepada agama. Begitulah. Itu cerita makna kasih dan benci. Dia wa'ama dalam keadaan kejahilan. Itu hawa nafsu, dia kasih pada hawa nafsu. Bila bicara bab ilmu, yang ilmu akan menyedarkan kembali jalanan di hak salah. Ada yang akan kembali pada agama kerana disukai kepada ilmu dan kebenaran. Ada orang tak mau. Sebab bagi dia ilmu tu menyakiti dia. Oh, kalau begitu bicara bab ilmu tauhid, oh, habislah kita ni masuk neraka. Masuk neraka kalau kamu tidak bertaubat. Menyakiti kamulah kalau kamu tidak bertaubat. Tiba-tiba yang menyakiti baginya adalah ilmu itu menyakiti. Bukan akidah salah kerana jahil itu menyakiti. Itu terbalik. Sepatutnya belajar-belajar-belajar kemudian tersedarlah pegangan yang dipegang itu sesat. Salah pegangan tu. Berpegang seumpama tu, amal ibadah tak akan diterima. Akan dihumbangkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang nak kepada akhirat sungguh, dibencilah kepada pegangan yang salah tu. Segera bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang tambuh kepada kebenaran, yang menyakiti bagi dianya, ilmu tu yang menyakiti bagi dia. Yang disukai bagi dianya, dengan pegangan yang salah tanpa ilmu, dengan amal ibadah ikut nafsu tanpa ilmu, hak tu yang disukai. Hak tu sebenarnya akan menyakiti di hari akhirah. Dah, hak tu yang disukainya. Dia terbalik pelik ni. Ni dia rosak agama ni. Sepatutnya yang menyakiti kitanya adalah kejahilan
dia menyebabkan kita berpegang akidah yang salah. Bila nyata kemudian, maka dia akan benci kepada kejahilan, dia akan benci pada akidah yang salah, dia akan kasih kepada ilmu, dia akan segera bertaubah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya gitulah, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi peliknya, dibenci pada ilmu yang menyedarkan dia. Ada ni. Oh, kalau gitu habislah neraka. Contoh-contoh ni lah hak saya pernah hadapinya. Setakat perkara jahat kodok koda je. Tu je. Orang tak bilang mana waktunya. Waktu ijma' al-sunnah wal jama'ah, perkara jahat kodok koda. Terpesong waktu. Hak tak ada benda dah tu. Kalau tidak imani, bahkan mengkufuri perkara jahat kodok koda, khilaf pada kafir. Tidak imani rukun nikmat yang keenam, baik jahat kodok koda, sebaliknya mengkufuri perkara jahat kodok koda, khilaf pada kafir. Itu benda jelas sangat salah. Jelas sangat salah. Mana? Tapi kerana kejahilan, berpegang akidah yang salah. Bila disampaikan ilmu, bukan kata nak bertaubah, benci pula pada ilmu yang disampaikan, benci pada orang mengajar pula. Kalau gitu masuk neraka habislah kita ni. Kita kalau tanya dah kawan-kawan, kita belaka pegangan, masuk neraka habislah kita ni. Salahnya dia tak ada syurga dah. Kawan-kawan disambut juga, sama tu jahil belaka. Tapi duduk masjid belaka ni, puak masjid belaka, puak yang mulai kadang-kadang. Pada buat-buat amal, main sunat, puasa sunat, baca Quran, berzikir. Tapi bagi dianya, yang menyakiti adalah ilmu. Maka dia benci kepada ilmu. Jadi sebaliklah sepatutnya. Kau semudah-mudah pegangan. Semudah-mudahlah. Saya sebut semua itu semudah-mudah. Rukun iman keenam sama je daripada budak pak ketua, baik jahat qada qada, baik jahat qada qada, nak pergi kat mana lagi? Sebaliknya, kalau orang yang dapat ilmu tu bertaubah, dianya ilmu itulah yang dikasihinya. Kada ni ilmu tu yang dikasihinya, iman dia tu yang dikasihinya, tafidah dapatlah itu yang dikasihinya. Di situlah dipanggil kasih akan Allah. Sebab ilmu tu datang daripada Allah, iman tu datang daripada Allah, amal datang daripada Allah. Itu kasih kepada Allah Ta'ala. Nak kasih kepada Allah, kasih kepada ilmu yang Allah Ta'ala wahyukan melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, kalau tidak kasih kepada ilmu yang diwahyukan Allah pada Rasul, tak ada bahagian lah. Buat rupa amal ibadah pun bukan, ngacau belaka tu. Dia merosokkan diri sendiri dan dia menghuhara ke orang lain pula. Orang-orang yang seumpama ni, orang yang kasih suka pada kejahilan, orang yang benci kepada ilmu pengetahuan. Orang yang kasih pada kejahilan, dia selesa, dia senang, dia happy, dia santai dengan kejahilan. Dia tak kasih pada ilmu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasul. Kemudian, yang sebab punca dikasih ni dua perkara. Yang pertamanya kerana berbuat baik, yang kedua kerana keelokan. Maka balik kepada pembicaraan kasih akan Allah Subhanahu wa taala. Kasih akan Allah kerana dua perkara. Yang pertama kerana tiada yang berbuat kebajikan bagi kita pada hakikat melainkan Allah Taala. Kebaikan yang ada pada kita ni hakikatnya daripada Allah. Hakikatnya daripada Allah. Apa kebaikan? Tadilah ilmu, iman, amal. Itulah kebaikan yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ilmu tu zahirnya datang daripada yang lain.
Ilmu datang daripada yang lain, daripada makhluk lah. Mana? Yang mengajar tu makhluk. Yang belajar ni pun makhluk. Yang mengajar makhluk. Yang belajar makhluk. Yang jadi pandai pun kerana otak cerdik makhluk. Ha, zahir dia gitulah. Tapi hakikatnya, yang mengajar taufik hidayah daripada Allah. Yang jadi belajar daripada Allah. Yang jadi pandai bukan otak yang menjadikan kita pandai. Allah yang menjadikan kita pandai. Ha, ni, hakikat dia. Kerana kebaikan inilah maka menimbulkan kasih akan Allah subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya daripada Allah Ta'ala belaka. Ya, daripada yang lain itu, itu hanya pada zahir sahaja. Ha, sekarang, itu bicara bab agama, kebaikan. Ni kehidupan kita ni. Ni kehidupan kita ni. Selesa, boleh bergerak. Ha, mari mana tu? Mari daripada kudrah, tenaga yang Allah letak di kita. Pada zahirnya kerana kita jaga kesihatan, kita makan. Hakikatnya, edak. Bertenaga kita daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Saat kita bertenaga, kita pun boleh bergerak. Pun perbuatan Allah. Bukan tenaga yang menjadikan kita boleh bergerak. Hakikatnya, kebaikan tu datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jadi sebab kasih akan Allah. Kita kadang-kadang diuji dengan kurang sihat. Kita rasa macam mana? Dengan rasa sihat sekarang, rasa macam mana? Kita rasa belaka dah. Sakit, macam-macam sakit dah kita rasanya. Ada macam sakit dah kita rasanya. Sekarang, tak ada sakit. Sihat, bertenaga. Ha, sihat bertenaga? Zahirnya, kerana kita makan ubat lah. Jaga pemakanan. Makan yang bervitamin. Oh, exercise dah. Exercise. Ha, gitulah. Itu pada zuhir je hakikat daripada Allah Ta'ala belaka boleh jadi sihat. Apabila sihat, kita pun senang gerak diam. Gerak diam tu pun daripada Allah, bukan daripada kesihatan kita. Ni sekarang ni zuhir kita kata, terang pandangan kitanya. Kerana mata buat pembedahan. Cermin mata tukar power baru. Cahaya masjid pula terang, lampu pula banyak. Tapi hakikatnya mari daripada mana tu? Boleh melihat setiap saat tetap mari daripada kerana daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua daripada Allah. Berbuat kebajikan, kebaikan semuanya datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun zahirnya datang daripada yang lain daripada Allah, ini makhluk. Yang lain daripada Allah makhluk tu, ha, kita kena terimalah. Dan kita kena berterima kasihlah kepada zahir itu. Dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sebab yang pertama yang menjadi sebab punca timbulnya kasih akan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keduanya keelokan. Dan kita kasih akan Allah ta'ala kerana segala keelokan yang pada alam ini, semuanya, semua segala keelokan, kecantikan ni daripada bekas kudrah Allah Ta'ala, bekas kesan, asar kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Keelokan pada alam semuanya datang daripada kesan, bekas kesan asar kudrah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Hu alam ni hu alam sekarang. Di alam ni bukan dunia saja. Alam-alam ni kullu maujudin siwallah. Tiap-tiap perkara yang ada selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala panggil alam lah. Ini bumi ni alam, langit pun alam, akhirah pun alam, syurga pun alam, mahsyar pun alam. Tiap-tiap perkara yang ada, saya tahu alam belaka lah. Malaikah,
jin, manusia, binatang, pokok kayu, kayu batu semua tu, semuanya alam belaka. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alam yang tu duk baca Fatihah tu. Kita faham alam juga alam semesta. Ya jugalah. Tapi alam ni bukan hanya alam semesta tu. Kita panggil alam cakrawala. Kita sebut alam, segera faham kita alam cakrawala. Jadi singkatlah pemahaman kitanya. Tahu kita dah baca sokmo tu kan, Rabbil Alamin. Allah Rabb, Tuhan bagi sekalian alam. Jadi alam mana tu? Alam cakrawala. Tu timbul pegangan sesak tu. Pegangan sesak macam mana? Nuh, yang berlaku di alam cakrawala sahaja af'alullah. Yang berlaku di bumi ni hamba semata-mata sebebas-bebasnya memilih dan melakukan. Mana af'alullah? Manakah bekas ataupun kesan kudrah kekuasaan Allah Ta'ala? Nuh, yang berlaku di alam cakrawala, bergeraknya planet-planet besar tu, itulah af'alullah, perbuatan Allah. Berlaku di bumi ni adalah af'alul ibadah, perbuatan hamba Allah sendiri, bukan af'alullah, perbuatan hamba Allah secara mutlak, secara hakiki. Faham tak ni? Ini banyak timbul ini akidah yang terpesung ni. Oh ni Madinah Rakaman. Kok tukang bawa ni pula golongan-golongan yang cukup mudah mensyirik dan membina'ahkan umat Islam. Yang sebenarnya merekalah yang mensyirikkan Allah pada af'an, dan merekalah yang berpegang dengan akidah-akidah yang bida'ah. Bida'ah i'tiqadiyah. Apa ni bida'ah yang sesat eh? Kullu bida'atin dalalah ni. Wa kullu dalalatin finnar ni. Bida'ah i'tiqad, bida'ah yang sesat. Tempatnya neraka. Tapi gulungan ni di bida'ah kepada purung-purung agama je. Hak benda kecil-kecil je lah. Tahlil, talqin tu je. Tapi mereka beri'tiqad dengan i'tiqad yang bida'ah. Bukan mensyirikkan Allah pada af'al. Mana? Af'al yang berlaku di bumi ni, af'al hamba semata-mata. Allah beri kuasa dah pada hamba. Af'alullah tu, alam cakrawala. Tu sesak sangat tu. Akidah bida'ah ni, khilaf pada kapi. Yang pastinya, mensyirikkan Allah pada af'al. Tapi golongan ni mudah mensyirikkan amal-amalan umat Islam ada. Tapi mereka sebenarnya lah musyrikun yang mensyirikkan Allah pada af'an. Ini boleh tengok dalam rakaman belakang ni. Jadi Rabbil Alamin, alam alam cakrawala. Lepas tu kata yang berlaku di nuh, di planet-planet tu lah. Itu af'anullah. Ni. Berlaku siang, af'anullah. Berlaku malam, af'alullah. Ni, berlaku di bumi ni. Af'al hamba semata-mata. Allah mengetahui, Allah melihat. Baik, Allah balas baik. Jahat, Allah balas jahat. Hamba sebebas-bebasnya. Allah mengetahui dan Allah melihat. Tapi bukan af'alullah. Bukan af'alullah. Bukan kata hak jahat, hak baik pun bukan af'alullah. Kalau saya sebut tadi tu, kau jelas sangat perkara jahat kodok kodah, perkara baik kodok kodah, perkara jahat je tidak. Gulungan ni, baik jahat yang berlaku di bumi ni, bukan kodok kodah. Bukan jahat saja dok. Kau ni manis-manis je ni. Kau ni manis-manis je. Dalam rakaman manis-manis je. Cuma malah, perkara ni tidak dijadikan sebagai satu perkara yang besar. Walaupun satu-satu perkara ada pertelingkahan, begitu begini, begitu begini, pertelingkahan bagai-bagailah sekarang ni. Tapi akidah yang salah ni,
yang menentang mereka pun tidak menjadikan satu perkara yang besar. Tak ada orang ambil tahu. Orang biarkan begitu saja. Wallahu a'lam lah. Kenapa dibiarkan? Oh ni hak paling besar. Hak terbesar dalam bab pegangan ni. Mensyirikkan Allah pada afaan. Allah ni Rabbil Alamin. Tuan bagi sekalian alam, bukan cakrawala. Ni di bumi ni Allah tuan. Yang berlaku di bumi ni afa'alullah, sebab Allah tuan. Hak ni hak mereka tak ada. Tauhid pada afa'an ni mereka tak ada. Betul-betul mensyirikkan Allah pada afa'an. Betul-betul mensyirikkan Allah pada afa'an. Sebenarnya kalau betul-betul nak jalanan ada sunnah jemaah, tak payah banyak-banyak. Hak ni je fokus. Hak wahdanah pada afa'an, mensyirikkan Allah pada afa'an. Biar jelas. Manakah akidah di sunnah jemaah mengesahkan pada afa'an? Manakah akidah yang bida'ah mensyirikkan pada afa'an? Hak ni sudah cukup. Sudah cukup. Hak lain tu benda-benda khilafiyah. Hak tu kalau hak ni kata gini atau gini pun gitulah kesudahannya. Hak bab pegangan tak ada. Dia babkan tak ada banyak perbahasan sebab dia jelas. Salah pegangan pun cukup jelas, tapi begitu sahaja. Jadi semua yang ada pada alam ni datang ada bekas, kesan, asar kudrah Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbil Alamin. Alam langit, bumi, dunia, akhirat itu alam. Allah Rabb, Allah tuan. Yang berlaku di langit afa'alullah, yang berlaku di bumi afa'alullah, yang berlaku di mahsyar afa'alullah, yang berlaku dalam syurga afa'alullah, yang berlaku dalam neraka afa'alullah. Ini Rabbil Alamin. Ya dak? Ini dia panggil tauhid rububiyah. Gulungan yang mensyirikkan Allah pada afa'al ni, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tauhid rububiyah asas pun tak lepas dah. Di asas tauhid rububiyah, hakikinya tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah pada afa'al. Itu hakikinya tauhid rububiyah. Allah sebagai tuan, Allah yang melakukan segala-gala perkara. Hak ni tak luluh ni nak cakap tauhid rububiyah uluhiyah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah tauhid uluhiyah, istighna iftikar. Rabbil Alamin tauhid rububiyah, asasnya, hakikatnya mengesakan Allah pada afa'an. Lucu kedua-dua tak ada. Fatihah pun tak ada, semayang pun tak ada, agama pun tak ada. Tak ada. Ini hak fitnah akhir zaman sekarang. Dan kalaulah dalam rakaman pembicaraan seumpama ni, respon komen yang menentang pun tidak ada. Tidak ada. Ada. Yang memuji ramai. Yang respon menentang, ini akidah yang terpesong. Tak ada. Tak ada. Itu kena pelik tu. Hak paling besar dah tu. Kesesatan yang paling besar, tapi tidak menjadi isu. Sebab apa? Yang mana terkadang yang mengaku ahli sunnah wal jamaah pun bukan ahli sunnah wal jamaah. Ada ni. Dan saya pernah dengar dari radio, yang diangkat sebagai ahli sunnah wal jamaah, jadi angkat sebagai ahli sunnah jemaah dan radio, tajuknya Qadariyah dan Jabariyah. Dalam huraian tu ahli sunnah Qadariyah Jabariyah, tajuknya Qadariyah Jabariyah, tapi dalam tu adalah huraian ahli sunnah. Mana ahli sunnah jemaah? Manakah yang dikatakan ahli sunnah wal jemaah? Hak Qadariyah. Hak Qadariyah tu dikatakan ahli sunnah wal jemaah. Dah ahli sunnah wal jemaah duduk mana? Jabariyah dia kata ahli sunnah wal jemaah.
Maka sekarang ni hak qadariyah tu hak salah, tapi hak tu hak betul, hak tu sebenarnya ahli sunnah jemaah. Tapi nak katalah pula qadariyah ni lah ahli sunnah jemaah, nak kata gitu jangan salah faham. Tapi yang disebut sebagai ahli sunnah, bukan qadariyah gitu tu. Ada ni. Yang disebut sebagai jabariyah, hak tu ahli sunnah yang sebenar. Jauhnya lagi. Yang disebut sebagai ahli sunnah di penghura-hura-hura-hura bukan ahli sunnah. Itu qadariyah gitu. Lepas tu di penghura, qadariyah hak mana? Itu bukan qadariyah. Hak tu hak kapi ijma'. Lepas tu dihuraikan jabariyah pula. Itu bukan jabariyah, hak tu hak tu lah ahli sunnah. Nah, ni hak ahli sunnah dah. Ini sakit akhir zaman ni. Hak tu mari macam-macam, pelik-pelik dah dulu. Mari macam-macam. Label yang digunakan Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Label yang popular sekarang. Tapi jalanan bukan. Itu kena kemah molek, tu kena mantap molek. Kena kemah, kena mantap molek. Tak ada tauhid pada af'al, tak ada alhamdulillahi rabbil alamin, tak ada. Lucu sifat iftikar Allah Subhanahu wa ta'ala. Lucu sifat iftikar Allah. Lucu Allah sebagai ilah. Lucu Allah sebagai ilah. Dan lucu Allah sebagai Rabb. Macam mana kita nak jawab di alam barzah? Mar Rabbuk? Siapa Rabb kamu? Jawab macam mana? Kalau tidak mentauhidkan Allah pada rububiyah, nak jawab Allahu Rabbi, Rabbi Allah. Tak ada. Bukan jawab dengan kepasiang lidah. Kita maklum dah. Jawab macam mana kalau tidak ada kalimat tauhid? Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya. Allah akan menetapkan bagi mereka yang beriman dengan qawli yang tetap ketika hidup atas dunia. Mana? Qawlu la ilaha illallah. Al-qawlu sabit fil hayatid dunya adalah kalimat tauhid. Qawlu la ilaha illallah. Tak ada ni? Tak ada, tak ada. Persoalan yang pertama tak dapat dijawab, tak ada. Tak ada. Ya, sebenarnya perkara ni bagi mereka yang ada autoriti lah. Dia kena, kena bentangkan secara rasmi. Biar jelas. Biar jelas betul-betul. Dalam bab ikhtiadat usaha, ahli sunnahnya macam mana, qadariyahnya macam mana, jabariyahnya macam mana. Himpun betul-betul ahli agama. Biar jelas. Terpesong daripada jalan ahli sunnah ni, segera ambil tindakan. Tak ada kompromi. Sepatutnya. Tapi tidak ada. Walaupun benda ni parok, seria, tidak ada apa pun. Tidak. Tambahan pula, radio TV pula, bicara bak ni, banyak dah yang dahulunya, hok jelas-jelas terpesong, sesat. Tapi tidak ada apa-apa pun. Tidak ada. Daripada orang yang ada autoriti agama, tidak ada apa-apa pun. Tidak ada. Yang kita ni hanya bercerah, hanya mengajar gitu je. Tak ada apa-apa autoriti pun, tak ada. Macam mana kita nak bicara bab tasawuf? Tak ada tasawuf lah. Tauhid tak ada, tak ada tasawuf. Tasawuf tu, tu pun tak ada. Tu pun tasawifah, tu tasawuf lah ke. Tak ada tasawuf. Kalau bab pegangan pun tak lepas. Segala keelokan yang pada alam ini semuanya daripada bekas, kesan, asar, kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan adalah kudrahnya, kudrah Allah Ta'ala itu setengah daripada segala makna keelokannya, keelokan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kebesarannya, kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Keelokan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kebesaran, keberiaknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana? Datang daripada kesan kudrah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak, keelokan pada alam ini daripada bekas kesan kudrah Allah Ta'ala. Hakikatnya bukan kudrah Allah Ta'ala lah. Kudrah sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Keelokan yang ada pada alam ini datang daripada Allah. Itu hakikat. Datang daripada kesan bekas kudrah. Itu bukan hakikat, itu majaz. Hakikatnya, keelokan yang ada pada alam ini kesemuanya daripada Allah yang bersifat dengan sifat kudrah. Tapi sini tak ni? Daripada bekas kesan asar kudrah Allah Ta'ala. Kudrah itu hanya majaz, bukan hakiki tu. Ada ni? Sebab kesemua yang berlaku ni perbuatan af'alullah, bukan perbuatan kudrah Allah. Perbuatan Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat kudrah. Ada ni? Apa beza hak tula? Hak tula apa? Pada Allah Tuhan yang menjadikan segala-gala. Kudrah sifat yang ada pada Tuhan. Jadi kesemua yang berlaku ni perbuatan siapa? Perbuatan Tuhan, perbuatan Allah yang bersifat dengan sifat kudrah. Bukan af'al kudrah, bukan perbuatan kudrah. Kalau berpegang diri kudrah itulah yang menjadikan kupu pegangan tu. Jadi keelokan yang ada pada alam ni semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bersifat dengan sifat kudrah. Ini daripada bekas kesan kudrah, tak salah pun, majaz dia panggil. Pada majaz, letak kepada kesan bekas kudrah, hakikinya af'alullah yang bersifat dengan sifat kudrah. Mana kata majaz-majaz ni tak salah? Hak contoh majaz kau cakapan kita tu lah. Makan kenyang, minum air hilang dahaga, makan ubat, tu semua majaz pula. Kita tak ada salah pun. Tak ada salah tu. Dah ni. Hakiki, hakiki ada cerita dah. Makanan, nasi, makhluk, mana makhluk boleh menjadikan? Air, air makhluk, macam mana air boleh menjadikan? Nak menjadikan kenyang, makhluk lemah. Nak menjadikan hilang dahaga, makhluk lemah. Nak menjadikan hilang sakit, obat, makhluk lemah. Lepas tu dia cakap makhluk nasi, air, obat, tu majas, tak ada salah pun. Lepas tu tak ada salah. Nanti kan berpegang. Berpegang af'alullah. Macam sini lah. Daripada bekas kudrah Allah, nanti kan berpegang kudrah yang menjadikan. Siapa nak berpegang gitu? Dah kita kata segala keelokan yang pada alam ini semuanya daripada bekas kudrah Allah. Nanti kan orang faham kudrah lah yang menjadikan keelokan pada alam ni. Tak ada orang pegang gitu. Waktu kena ngaji molek lah. Sama macam tadi. Cakap asbab, nasi, air, obat, nanti kan berpegang. Waktu masing-masing kita tak boleh nak tomoh orang. Dia tak ada belajar pun di masjid dalam bab. Ini mengesahkan pada af'alullah
Ai nanti kita tak tahu latar belakang orang masing-masing. Kita tak tahu orang ni. Sebab Quran pun menyandar pada asbab. Hadis Nabi pun banyak menyandar pada asbab. Asbab tu adalah harian kita. Tak ada salah apa pun. Asbab tu harian kita. Percakapan harian, al-lughah tu bina ala zahir. Lughah kita ni percakapan kita dibina atas zahir. Bicara zahir ni. Kalau bicara bab pekoh, zahir belaka bicara bab pekoh tu. Ha, mana ada afa'alullah? Berubah akhir afa'alullah ke kerana sesuatu, sesuatu, sesuatu. Air berubah warna, berubah rasa, berubah bahan air tu. Ha, ada afa'alullah, kita pekoh ya? Adanya berubah dengan buah kayu, daun kayu, berubah dengan tanah, ha, berubah dengan garam. Air lalu ke bukit. Di bukit tu ada garam, dia panggil garam bukit. Maka air tu pun berubah masing air tu. Ha. Maka air berubah hak masing tu, apa hukum dia? Air laut masing juga. Berubah air laut masing. Kenapa dah tahulah zahir dia. Ada sebut afa'alullah? Tak ada. Kita ngaji bengkau ada sebut afa'alullah. Kita nak istinja menggunakan air. Kita istinja menggunakan batu. Sebab air ni boleh menghilangkan dia punya zat dan sifat. Batu boleh menghilangkan zat. Sifat tak boleh dihilangkan sepenuhnya. Hilang zat najis, hilang sifat najis, afa'alullah, bukan air. Air makhluk lemah, batu makhluk lemah, tak boleh menghilangkan zat najis dan juga sifat najis. Tapi kita pekau sebut dah afa'alullah, tak sebut. Sebut air, sebut batu, sebut tiap-tiap benda yang kasat yang boleh menghilangkan zat najis, umpama tisu. Dia panggil majas. Kena faham boleh belakang situ. Jangan timbul salah pengajian dahulunya. Cakap asbab, terus dihukumkan kapi. Tu sesak sangat-sangat, salah sangat-sangat. Man kafara mu'minan faqad kafar. Siapa yang mengkafirkan orang mukmin, maka kapi itu akan kembali pada dia sendiri. Itu hanya percakapan asbab saja. Percakapan yang tak salah pun. Ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Hadis Sahih Bukhari ni, mana-mana seseorang laki-laki yang berkata bagi saudara, wahai kafir, ha, kafirmu mengkata nasi air, ha, kafirmu, maka sesungguhnya telah jatuhlah kafir itu oleh salah seorang daripada keduanya. Sama ada yang dikafir itu kafir sungguh, yang dikapi hanya cakap asbab. Tak kapi, maka kapi itu jatuh kepada yang mengkapikan. Jangan. Itu hanya cakap asbab saja. Makan ubat pun itu cakap asbab saja. Saya sebut tadi, pekoh tadilah. Semuanya asbab belaka. Ha. Pakaian yang menutupi aurah ni, kita nak semayang ni. Syaratnya menutupi aurah dengan pakaian. Pakaian yang menutupi warna aurah. Tertutupnya aurah kita afa'alullah, kain makhluk, makhluk lemah, tak ada kuasa kain nak menutupi warna aurah kita. Yang tertutup aurah kita ni, tertutup warna aurah tu ayat kita. Tahu tak warna aurah? Warna kulit kita tu lah. Tak tahu warna kulit putih ke hitam ke kelabu asak ke, tak tahulah. Tak tahulah tunya warna dia tu. Ayat kita warna aurah, menunggu kita warna apa? Tak tahu warna kulit. Adakah pakaian makhluk ada kuasa untuk menutupi warna aurah? Ada kuasa? Makhluk tak ada kuasa. Kuasanya Rabbil Alamin. Allah yang kuasa. Allah Tuan. Tertutup aurah afa'alullah. Tapi kita pekau kata pakaian. Kalau betul-betul berpegang ni,
zat pakaian, diri pakaian itulah secara semula jadi yang menutupi aurah, bukan Allah, bukan afa'alullah menutupi aurah. Atau kapi ijma' ulama, imam tidak sah kekal neraka selama-lamanya. Berpegang tertuduk sama sekali kalau kita faham betul. Faham betul? Alhamdulillahirrabbilalamin. Faham betul? Patut ni umul kitab, umul Quran. Satu Al-Quran ni terdapat dalam surah Al-Fatihah. Jadi semuanya daripada Allah. Sandar kepada kudrah hanya majas sahaja. Jadi sebab jadi kasih akal Allah kerana kebaikan, kebajikan yang berlaku pada kita zahir batin dunia akhirah datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kerana keelokan yang ada pada alam ni semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, sebab membawa kita kasih akal Allah Subhanahu wa taala. Yang paling besar sebab bagi kita kasih akal Allah adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak kasih yang sebenar-benar pada Allah, belajar ilmu agama daripada Allah yang diutuskan oleh Rasul. Belajar betul-betul. Nak kasih kepada Allah kerana agama. Agama adalah ilmu yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak kasih kepada Allah, tak ada jalan lain, melainkan kena belajar betul-betul ilmu agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekurang-kurang fadain tauhid bekot tasawuf, iaitu semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu fadain tauhid bekot tasawuf menjadikan seorang itu beriman, beriman pun datang daripada Allah hakikinya. Beramal soleh, beramal soleh pun datang dari taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan menimbulkan sebab punca menjadikan kita kasih akan Allah Subhanahu wa taala. Bukan cakap mulut kasih akan Allah. Nak kasih akan Allah, balik pada ilmu yang akan bawa kita kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahawasanya alamat tanda bagi kasih akan Allah itu amat banyak. Banyak tanda dia, banyak alamat kasih akan Allah. Kasih ni duduk di hati. Tandanya banyak. Di antaranya, dan setengah daripadanya, mendahulukan oleh seseorang akan mengerjakan yang disuruh Allah Ta'ala atas yang disukai oleh nafsunya. Ini tanda kasih. Mendahulukan suruhan Allah, bukan mendahulukan hawa nafsu duniawi. Itu alamat tanda kasih akan Allah. Surah Allah yang paling besarnya ilmu, iman dan amal yang soleh. Itulah surah Allah yang paling besar sekali. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma alimna ilma akdamin. Fafahimna famasabikin. Warzukna rukat talibin. Allahumma zidana ilman wa alhikna bisadihin. Wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.